Ya, inilah loket Suraloka Interactive Zoo. Ada yang harga tiketnya 35. Ini yang paketan. Ini yang eceran, harga wahana aja ya eceran. Kita sudah beli tiketnya. Sekarang kita masuk. Yuk. Ya, inilah Suraloka Zoo. Masuk, sudah langsung depan kamar kita ya. Itu tadi kamar kita sebelah situ. Sebelahnya wall climbing nih. Voucher 4 game coin. Kita pokoknya beli yang 100.000 ya. Yuk. Ini dipakai dulu aja. Karena ini bayar kita beli. Ya, nanti kalau yang ya itu cari, itu kan macam-macam. Kita bayar dulu. Itu macam-macam dicari dulu apa aja. Ini kereta Thomas ini berarti. Tuh mau naik kereta Thomas sana, tuh dikasihin. Naik dulu sana. Daripada tuh loh, kereta Thomas nih bapaknya. Habis dari kereta Thomas, kita mau lanjut ke kiri dulu ya. Ini memberi makan kelinci. Mau apa, Mike? Itu dapat ada yang 4 kupon kan? 4 kupon ini mungkin. 4 koin ya. Enggak, 4 koin, koin ini loh. Mike, tunggu Mike. Mau nuker yang mana? Yang kelinci. Silakan. Oh, itu belanja sayurnya. Ya. Terima kasih toh. Habis memberi makan kelinci, pindah ke sini. Memberi makan kambing dan domba. Kepingin ya maju toh ya. Oh, manjat semua. Iya. Lagi itu. Main apa aja gitu biar dia. Bentar ya. Waktu bisa. Oh, sampai yang bisa. Ya itu mah. Sampai. Ya, habis kelinci apa itu? Voucher 4 game coin. Ini kelihatannya. Tukar voucher ya. Dapat 4 kupon, 4 koin. Nanti satu voucher masukinnya 2 koin ya? Oh ya. Semua sama atau beda-beda? Oh, 2 koin semua. Iya. Makasih. Lihat koinnya, Mas. Game Fantasia. Ya, koinnya bisa dibuat main di sini ya. Dapat 4 koin. Yuk, habis mainan di sini. Habis kelinci juga. Habis kasih makan domba juga. Kita mau ke mana ini? Pak, lihat kuponnya masih ada apa lagi ya? Ini tempat pertujuan ya, Bos. Animal Show.
jam anime show jam 11 dan jam 2, water show jam 10, 1 dan 3. Permainannya tinggal carousel tuh, oh ini Ducati Steam nih ya. Masih ada tiket carousel. Tapi daripada nunggu, kita mau ke belakang dulu ya. Udah. Tandangnya di sini. Ini booth makanan, snack. Kita punya kupon ya, kupon 10.000 potongan. Kita sampai di outer. Dimakan nih. Iya. Yuk kita ke belakang lagi yuk. Ya ini kita sudah masuk ke area binatang kandang. Ayam di sini. Kapucin. Hendut kamarin. Ular piton. Dalam biawak Papua. Sudah sampai area paling belakang ini. Area paling belakang di sini. Kita mau naik dulu ya. Habis dari kera dan reptil, kita tidak ke sini dulu ya. Kita tidak ke area depan dulu ya. Tapi kita mau naik ke lantai 2 aja. Mau nyusuri atasnya tuh. Ada apa di sana? Ini lantai 2 ada macam-macam. Lantai 3 ada macam-macam lagi. Yuk. Sini wahana Flying Fox. Kita kesini dulu. Lantai 2. Panic Cat House. Sini kita masuk ke Cat House. Kaki harap dilepas. Kaki, Nek, kaki harap dilepas, Nek. Kaki palsu yang dia. Wah, ya ini dipakai exhaust ya. Kucingnya enggak boleh keluar. Hey, 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 hello. Hey, hey. Bobok, bobok. Hey. Hey, lihat sini toh ya. Lihat sini toh ya. Ya. Meow. 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 Halo. Iya. Manjat. Nah itu bisa sampai. Nah itu manjat kok. Manjat sini, turun sini, turun sini. Miu-miu. Miu-miu. Disediain disediain tempat cuci tangan di sini ya bos. Dari kucing kita ke sebelahnya nih.
ada kucing bengal, benggala mungkin ya. Ada AC-nya bos, ada AC itu di dalam. Serval. Wah. Serval. Ini apa ini yang ini? Gak pegang. Ini apa lagi nih? Jenis musang-musang ya. Musang-musang. Musang pandan. Wah, warnanya. Musang akar. Mana musang akar ya? Oh, itu mepet gitu. Ferret. Oh, apa itu? Kayu. Ferret. Rakun. Besar ya rakun ya. Ya, ini kita di lantai 2 ini. Ada berbagai macam binatang eksotis. Habis ini kita mau naik di lantai 3 ya. Sebelum kita nyusuri sebelah sana ya. Yuk, kita naik lantai 3 yuk. Ayo, habis dari lantai 2 kita mau lanjut ke atas lagi. Wah. Dekaliurang Resort sini, Dekaliurang Resort. Wah, ini yang terbuka. Mekar rapi lu. Ganggu toh. Kalau dia marah kan dia mekar. Merak. Oh, di atas cuma ada 3 ya. Itu merak, berarti merak di atas ya. Yang putih, yang ini, sama yang ini apa? Merak hijau. Ya, jadi merak di atas 3 itu merak. Sudah habis. Sudah ini, habis. Yuk, kita kembali turun mau menyusuri ini ya, yang aviari dan kandang di bawah ini. Sebelum turun kita mau lihat sini ya. Ini di atas sih harusnya startnya flying fox ya. Tapi kita mau lihat dulu ada apa ini di sini. Suraloka. Oh, gudang aja ya. Kosong. Kosong sini. Kita naik lagi yuk. Ke atas lagi. Ada apa di atas? Wah, tinggi lah, lebih tinggi dari ini ya. Nah, ini
sekali orang. Ya, inilah spot tertinggi di sini ya, area tertinggi di sini buat spot tongkrongan. Dan ini juga spot flying fox. Wow. Ini gedung paling belakang dan tertinggi di Suralokasu. Kalian buat stafnya Flying Fox. Yuk, saatnya kita turun. Udah sampai bawah lagi. Sekarang kita mau lanjut ke sini ya. Sini dan ini jadwal steam tema harian. Ke steam dulu. Steam itu Science, Technology, Engineering, Art and Math ya. Bisa milih sih, selagi dia bisa ada. Jadi kita bisa milih ya. Yuk masuk. Kita sudah beli paketan yang ini soalnya. Masuk ke steam 20.000. Bermain sepuasnya. Ini yang ini. Wah, oh, itu percobaan tuh. Itu percobaan tuh. Ada busnya ya. Kamu buat apa? Mau kebalik dong itu. Kebalik itu. Muternya kebalik. Nah. Oh, muter kanan, muter kiri ya. Enggak. Kalau yang bawah buat ngencengnya. Iya, puter kanan, puter kiri maksudnya. Ya, macam-macam. Tinggal pilih. Ambil mainan apa lah. Membaca juga ada. Macam-macam sih. Ya, intinya tempat bermain lah ya, tempat bermain. Tempat bermain. Tapi ada percobaan tambahannya. Ya, asik juga ya. Ya, terus dari steam kita mau ke depan lagi. Kita ke sini dulu. Taman Angsa. Macamnya banyak bos, campur di sini sama dia. Yang itu gede banget bang, sama putih ya. Swan toh. Aneka macam dicampur di sini. Bisa susur terus ke sini. Naik kuda. Tembus sampai di depan ternyata. Oh, jauh bos. Tembus sampai di sini ternyata. Kuda.
naik kuda, kuda poni, dinosaurus. Naik kuda. Terus satu tuh. Ke kamar ya, Bos. Kamar family. Tembus depan aviari ya. Kita ke belakang lagi. Kita kembali ke angsa dulu ya. Karena kita belum masuk-masuk ke sini nih. Lihat meerkat. Tuh. Meerkat. Halo. Yang ini tadi tulisannya sebelah sana sih ya. Wah, hebat ya. Kura-kura sulcata. Waduh, sempat di sini semua. Wah, kura-kura ini besar kan? Karakal. Nah, kita mau ke aviari ya. Masuk ke aviari ya. Takut ya kupingnya ini langsung mundur waktu lo. Lari langsung. Takut sama kupingnya ini lo. Langsung mundur lo tuh. Mau masuk ke burung? Ya aku tak tuh. Bilang opa ya. Tuh, tuh, tuh. Dia takut sama ini, Jeda. Yoda. Yoda, Yoda kok Jeda. Dah, jangan diganggu. Kamu tuh. Yuk, lanjut ke burung. Oh, ini depannya ada apa nih? Bentar. Patagonia Mara. Ini apa ya? Yuk, kita mau ke aviari. Masuk ke aviari. Ini lewat mana? Waduh. Ikan pari. Pari air tawar. Wah, bagus ya. Tengahnya aviari, pinggirnya kandang-kandang burung. Port Lincoln. Ya, pinggirnya jadi kandang-kandang, tengahnya aviari terbuka. Nih yang ada di dalam nih. Thank you.
Blue and yellow Macau. Mekat kelapa. Jalak biru. Jalak biru, bos. Jam 1 show outer dulu. Jam 1 outer di sini merupakan sebuah seni akuatik yang artinya outer ini lebih banyak menghabiskan hidupnya di dalam air, sehingga outer ini memiliki kemampuan berenang dan juga menyelam yang sangat hebat. Ya nggak salah ya, karena di sini outer mampu berenang hingga kecepatan 40 km/jam. Dan sahabat-sahabat, outer ini juga memiliki suara yang cukup unik ya. Bisa kita dengarkan nanti ketika Mona dan juga Jero sudah mengeluarkan suara. Di sahabat-sahabat, outer ini biasanya juga bisa kita jumpai di area sungai yang masih belum tercemar. Outer biasanya tinggal di area aliran sungai yang memiliki arus cukup deras. Mereka akan membawa sarang dengan cara menyelundupkan outer pun menggunakan ranting dan juga kayu yang berada di sungai untuk membuat sarang mereka. Dan seperti di sini, dicontohkan bersama dengan Jerry bagaimana cara outer meletakkan berapi kayu dan juga membuatnya sebagai sebuah sarang. Nah, langsung saja Jerry, masih ada lagi nih. Akhirnya sahabat-sahabat, di sini outer juga dengan menggunakan kedua kaki depan mereka untuk melakukan aktivitasnya. Seperti pertulisan, membuat sarang dan juga yang lain-lainnya nih. Nah, di sini outer merupakan satwa karnivora yang artinya mereka ini bukan satwa pemakan daging. Dan karena mereka ini tinggal di sungai, biasanya outer ini seringkali memangsa ikan sebagai makanan mereka. Nah, baruslah ada Jerry yang menunjukkan kepada saya dengan cara memberikan contoh nih bagaimana outer mengambil kayu untuk memasak. Areanya tidak begitu luas, bos, tapi memang tempat binatangnya padat ya, banyak ya, jadi yang dilihat banyak sebenarnya. Meskipun area tidak begitu besar, tapi padat. Binatangnya banyak sekali, jenisnya banyak sekali. Ini masih ada band mungus, mongus. Belum selesai ternyata, kita ke depan ternyata belum selesai. Ini banded wallaby. Tuh. Yang putih. Halo. Wallaby. Area outbound. Ostrich. Di depan kamar ya. Depan kamar hotel. Ya, kita mau menghabiskan yang belum carousel sama ada kupon 10.000 buat beli snack ya. Yuk. Kita tadi dapat kupon 1 ya, minyak si Michael ya. Dapat kupon potongan 10.000 ya. Ya kan mau beliin apa terserah lah. Mau sosis, mau apa sembarang, burger dibakar, crepes, barang enggak usah. Beli apa sembarang. Vouchernya ditukar di sini ya. Voucher 10.000 beli cerepes 15, jadi tinggal nambah 5.000. Mau pakai kupon carousel? Ya pengin boleh enggak? Eh, enggak usah ning jopo wae. Saya enggak nanya.
sudah beli paket soalnya. Paket 100.000 kan ada karuselnya ya. Jadi kita pakai dong. Sebelum pulang, ini sudah terakhir nih. Belum pulang ya. Kita mau ke sini dulu. Si Michaelnya minta mau outbound. Ini pria. Kita termasuk persis di sebelah kamar kita tadi ya. Eh Mike. Naik terus dong. Gak bisa. Licin, sandalmu licin soalnya. Iya, capek, lapar, haus. Lalu yang di sini, ini ada playground. Ke sana, seluncuran. Udah. Kali lagi. Tunggu Mac. Ya. Sudah, yuk. Yuk, cukup ya perjalanan kita. Sudah juga, Mami. Sudah cukup, selesai jalan-jalan kita di Suraloka Zoo. Saatnya kita keluar. Ini ada Suraloka Orchid House dan terrarium dan reptil. Jualan ya kalau ini ya. Oh, souvenir. Tanaman. Oh, tanaman dijual. Siapanya? Wis melu mrene. Wah, ini greenhouse ya, Bos. Bawah ada, di atas ada. Lalu ini juga dijual. Wah. Main fish. Thank you.
tahu ya, kalau yang ikan ini dijual atau enggak ya. Harusnya area dijual ya. Salamander. Salamander. Reptil. Dalam ya, gede sekali bos, nggak kelihatan. Memang penggemar binatang eksotis ya, baik reptil, baik unggas, baik apa, burung, ya macam-macam lah. Barangnya cukup variatif ya. Nah, cukup keliling kita di Suralikasu. Saatnya kita kemon. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi saat saya upload video-video berikutnya.